Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Baik, marhaban bikuna. Kita teruskan lagi bahasa Arabnya. Sekarang halaman berapa sekarang kita? Ini ya, terakhir itu. Ini kalau misalnya. 100. 125 ya? 125. 28. Ini kemarin terakhir ya. Ini terakhir. Sekarang berarti 128 ya. Silakan dibuka halaman 128. Tab ini. Ini masih al-wahdah al-khamisah bab 5. Bentar lagi kita masuk ke bab 6. الطعام والشراب الدرس 44 القراءة sekarang القراءة bacaan membaca طيب التدريب الأول اقرأ ثم ضع علامة الصحيح بجانب الكلمتين المتطابقتين في كل مجموعة اقرأ ما معنى اقرأ Bacalah. Summa da' alamatus sahih. Summa. Kemudian da'. Sambungkan. Letakkan. Iya, da' letakkan. Alamatus sahih. Tanda checklist. Bijanibi. Iya, bijanibi. Jawab. Hah? Dijawab. Jawaban. Di samping. Janib di samping. Bijanibi di samping. Iya. Apa Ustaz? Kok pakai kacamata nih ketiga? Bijanibi di samping al-kalimataini dua kalimat. Dua kata, iya. Al-mutatabiqataini yang sama. Yang ya. Sama, ya. Mutatabiqataini yang sama artinya. Fi kulli majmu'ah di setiap kelompok. Berarti Iqra, bacalah, summa dha' alamatus sahih, kemudian letakkan tanda checklist bijanibi di samping kalimataini dua kata al-mutatabiqataini yang sama fi kulli majmu'ah. Jadi sekarang ini itu mencari kalimat yang sama, dua yang sama itu dikasih checklist. Jadi bukan yang berbeda tapi yang sama ya. Tip nomor 1. Alif tatlubin, ba tufaddilin, jim tufaddilin. Yang sama mana? Ba jim ya. Jadi dikasih checklist gini dua-duanya. Oke, nomor 2. Wajibah. Wajibatun, 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 wajibat. Yang sama? Alif ba. Wajibah. Nah, alif ba ya. Checklist. Nomor 3. Khubzun, al-khubzu, al-khubzu. Ba jim. Ba jim. Gampang ya. Taib. As-samak, as-samak, as-salapo. Alif ba. Alif ba. Udah. Gitu. Iya. Nah, seperti ini ya. Ingat nih perintahnya checklist yang sama. Checklist yang sama. Taib. At-tadrib as-thani. Latihan kedua. Iqra. Summa da' alamatus sahih. Bijanibil jumlataini al-mutatabiqataini fi kulli majmu'ah. Iqra, bacalah. Summa da' alamatus sahih. Kemudian letakkan tanda checklist. Bijanib di samping al-jumlataini. Dua kalimat. Al-mutatabiqataini yang sama. Fi kulli majmu'ah di setiap kelompok. Nomor 1.
Mada ta'kulu fil ghada? Mada ta'kulina fil ghada? Mada ta'kulu fil ghada? Yang sama? Alif jim ya, alif jim. Apa bedanya ta'kulu dengan ta'kulin? Anta yang ada. Iya, ta'kulu untuk anta, kalau ta'kuli untuk ta'kulin untuk anti. Iya. Nomor 2, bawah. Hal tashrobina syai? Hal tashrobina syai? Hal tashrobu syai? Alif ba. Alif ba, iya. Sama ini juga ya, tashrobin untuk anti, tashrobu untuk anta. Salasa. Aqul samaka wassalata. Aqul samaka wassalata. Aqul salata wassamak. Alif ba. Alif ba, iya. Alif ba. Al-ghada'u 'ala al-ma'idah. Al-'asha'u 'ala al-ma'idah. Al-'asha'u 'ala al-ma'idah. Berarti ba'jin ya, ba'jin. Baik. Maknanya ada yang tanyakan? Ada yang belum tahu artinya? Silakan ditanyakan. Makan siang ada di meja makan itu ya? Iya, di meja makan atau meja hidangan. Al-ma'idah hidangan, meja hidangan. Sudah semuanya paham ini? Ada yang tanyakan? Paham ya, insya Allah. Baik, kalau paham kita teruskan. Halaman selanjutnya. At-tadrib as-salis. Sil. Bainal jumlah was-surah al-munasibah. Sil. Apa makna sil? Sambungkan. Sambungkan. Bainal jumlah. Antara. Antara kata, jumlah kata, jumlah kata, antara kata jumlah mana kata. Jumlah jumlah kalimat kalimat, kalimat. Ya, iya kalimat kalau kalimat kata ini jumlah kata, ya. Ini kalimat sil bainal jumlah artinya sambungkan di antara dua sambungkan di antara kalimat wasurah al munasibah gambar dan gambar yang sesuai yang ya. Dan gambar yang sesuai tip nomor 1 nih Al-Fakihatu 'alal Ma'idah. Aina surah al-munasibah? Ba. Ba. Dan sambung langsung. Ba. Isnin. Tahirun yashrabu 'asiral 'idam. Aina surah al-munasib? Alif. Surah al-munasibah alif. Salasa. Ad-duyufu fi ghurfatil julus. Ha. 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 Arba, Zainabu ta'kulu samak. Jim. Jim, iya. Khamsa, Qasim saminun jiddan. Dal. Dal, iya. Taib, maknanya? Insyaallah. Sudah tahu ini? Tahu ya? Iya. Taib, sudah tahu. Kalau tidak tahu, tanyakan ya. Jangan malu-malu tanyakan. Iya, taib, kalau tahu, kita teruskan. Sekarang ke latihan selanjutnya. At-tadrib ar-rabi. At-tadrib ar-rabi latihan keempat. Sil baina su'ali wal jawab. Sil, ma makna sil? Sambungkan. Sambungkan baina antara antara as-su'al soal wal jawab dan jawabannya ya. Jadi sambungan antara pertanyaan dan jawabannya. Baik. Wahid, ainal qahwah? Ainal ijabah? Dal. Dal. Naam, sahih. Al qahwatu 'alal ma'idah. Baik. Isnin. Kam wajibatan ta'kulu fil yaum? Ba. Ba. Aqulu salasa wajibat. Salasa. Hal tashrabul halib? Alif. Alif. La ufaddilu syai. Arba'a. Mada ta'kulu fil fatur? Jim. Jim. Aqulu samak was salata. Taib. Mafhum? Ada yang tanyakan? InsyaAllah. InsyaAllah. Gampang ya? Taib. Kalau sudah gampang, kita teruskan. Alhamdulillah. Berarti paham ya. Baik.
makin kesini insya Allah makin gampang. Banyak mufrad yang kita hafal, insya Allah baik, makin mudah. Taip. At-tadrib al-khamis. Perhatikan sini udah ada paragraf ya, fiqrah. At-tadrib al-khamis, iqra al-fiqrah, thumma ajib anil as'ilah. Iqra, ma mana iqra? Bacalah. Al-fiqrah. Fiqrah. Oh, itu ya. Cerita ya? Paragraf. Fiqrah itu paragraf. Paragraf, iya. Iqra il fiqrah, bacalah paragraf. Summa ajib. Dengan. Kemudian. Kemudian, ajib. Iya. Jawablah. Jawablah. Anil as'ilah. Dengan soal. Soal-soal, ya. Pertanyaan-pertanyaan. Jadi, baca dulu fiqrahnya. Ini fiqrah namanya. Kemudian nanti kita suruh menjawab ini. Baik. Coba kita terjemahkan sekarang ya. Zainab saminatun jiddan. Apa maknahu? Zainab adalah gemuk orang sekali. Iya, Zainab gemuk sekali. Taqulu salasa wajibatin. Ini wajibat. Wajibat atau wajabat? Wajabat ya, kalau enggak salah tuh jamaknya. Taqulu salasa wajibatin fil yaum. Apa maknahu? Maknanya? Dia makan 3 kali iya. Sehari. Dia berarti dia gitu ya. Dia makan 3 kali dalam sehari. Iya, 3 kali dalam sehari. Baik. Zainab taqulu fil faturi as-samak. Makan pagi dengan ikan. Iya, Zainab makan pagi makan ikan gitu ya. Atau sarapannya makan ikan. Wa tashrabul qahwah. Dan minum kopi. Wa ta'kulu fil ghada'i al-lahma wa tashrabus syai. Dan dia makan daging dan minum teh. Dan makan apa? Wa ta'kulu fil ghada'. Dan makan siang, ketika makan siang dia makan al-lahm. Makan daging, watas robusai, dan minum teh. Kalau pada saat itu ngomongnya boleh gak? Boleh, boleh. Dan ya, ketika atau pada saat makan siang, dia makan daging dan minum teh. Boleh, gak masalah. Yang penting artinya sama, maksudnya sama. Watakulu fil asyai ad-dajaj. Dia makan malam dan ayam. Makan malam atau ketika makan malam ayam. Makan ayam. Wa tashrabul halib. Dan minum susu. Waznu Zainab 100 kailin. Berat Zainab 100 kilo. Iya, tahib 100 kilo. Tahib, coba kita lihat di sini. Kita kaitkan dengan nahwunya. Zainabu saminatun jiddan. Taib, di sini taqulu. Taqulu kenapa di sini taqulu bukan yaqulu? Karena perempuan nanti. Karena Zainab, iya. Ya. Karena Zainab di sini ya untuk hiya. Iya, ya. Untuk hiya gitu ya. Makanya taqulu. Jadi taqulu di sini walaupun enggak disebutkan Zainabnya, dia sudah menunjukkan ke Zainab gitu ya. Jadi asalnya taqulu Zainab atau Zainab taqulu. Taib. Taqulu salasa kenapa fathah? Karena itu Ustaz. Apa? Muannas. Salasa enggak, maksudnya kenapa fathah? Bukan dia mudzakkar atau muannas, bukan. Kenapa objek salasa fathah? Mansub. Mansubnya kenapa? Kedudukannya. Objek. Objek, betul ya. Karena taqulu di sini udah subjek dan predikat ya. Iya. Salasa berarti objek. Dan sekarang kenapa di sini salasa bukan salasata? Enggak ada tamar butuhnya. Karena dari angka 3 bukan udah muannas itu, Ustaz. Karena lihat setelahnya wajabat di sini muannas ya. Iya. Kalau wajabatnya muannas, maka hitungannya harus mudzakkar. Ini yang dibahas kemarin. Oh, iya, Taib. Iya, dan wajabatin dia mudhaf ilai, makanya kasrah. Taib. Ya. Iya. Fil yaumi, kenapa kasrah? Fil yaumi. Ada huruf fi. Ada huruf fi. Iya, baik. Ada huruf fi.
Zainab ta'kulu fil faturi as-samaka. Zainab ta'kulu. Ta'kulu di sini untuk hiya Zainab ya. Fil faturi kenapa kasrah? Karena ada fi. Kenapa di sini as-samaka fathah? Karena maf'ulun bi bukan? Maf'ulun bi. Iya, maf'ulun bi ya. Maf'ulun bi. Jadi asalnya Zainab ta'kulu as-samaka fil fatur. Baik, wa tashrabu al-qahwata. Kenapa qahwata fathah? Itu tadi objek. Objek. Iya, objek. Wa ta'kulu fil ghadai al-lahma. Kenapa al-lahmanya fathah? Objek. Objek juga ya di objek sini predikatnya ya. Fil ghadai kenapa kasrah? Ada fi. Ada fi. Wa tashrabu syaya kenapa fathah? Karena objek. Karena objek. Wa ta'kulu fil asya'i. Asya'i kenapa kasrah? Karena ada fi. Ad-dajaja kenapa fathah? Karena objek. Iya. Wa ta'kulu dajaja fil asya'i gitu. Wa tashrabul haliba kenapa fathah? Karena dia objek. Objek. Iya. Waznu zainaba mi'atu khairin. Tapi ini kita belum pelajari tamyiznya. Ada pertanyaan di sini? Silakan. Maksudnya pas jawab objek itu kalau jawabnya khabar, boleh enggak objek tadi? Bukan khabar, bukan objek. Maf'ulun bih. Beda. Iya. Beda, maf'ulun bih ya. Objeknya udah kalau khabar nih bukan belum. Bukan khabar, bukan. Kan ya Ustaz ya kalau iya, yang khabar ini Zainab Saminah ini. Iya. Ini mubtada khabar. Kalau yang tadi bukan objek ya. Taib. Sekarang kita pertanyaan. Pertanyaannya maafkan. Boleh ini belum ke Asep. Lupa. Ke Asep. Iya, enggak ketahuan. Ketahuan masuknya. Taib, coba. Waalaikumsalam. Maaf Bu ya. Enggak tahu gue masuk. Taib. Nomor 1. Hal Zainabu Nahifah? La. 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 Iya. La. Taib. La. La. Zainab. La. Saminatun jiddan. Iya. Hiya. Gitu ya. La. Hiya. Samina. Iya. Samina. Iya. Saminatun jiddan boleh. Pakai jiddannya. La. Hiya. Saminatun jiddan. Ini jawabannya ya. Atau cukup. La. Hiya. Samina. Cukup gak masalah. Gak apa-apa. Oh gitu boleh. Iya. Boleh. Tapi lebih sempurna dipakai iya gitu ya. Iya pakai iya. Jadi dia gitu kita. Taib. Senin. Kam wajibatan ta'kulu fil yaum. Salasa wajabat. Salasa wajabat. Ini jawabannya ya. Salasa wajabat. Taib. Salasa. Mada ta'kulu wa tashrabu fil fatur? Apa yang dimakan itu? Apa yang dimakan dan diminum? Apa yang dia makan dan dia minum di makan pagi, sarapan? Berarti jawabannya ta'kulu iya. Ta'kulu as-samak. Iya. Kemudian wa tashrabu watashrabul qahwa. Iya. Itu jawabannya ya. Watashrabul qahwa. Baik. Di ta'kul samaka watashrabul qahwata. Arba'ah. Madza ta'kulu watashrabu fil ghada? Ta'kulu. Iya, berarti ta'kulu. Iya. Ta'kulu al-lahma. Ma' watashrabu asyai. Watashrabu asyai. Kenapa bukan watashrabina? Karena dia kan udah ada watashrabu. Kenapa bukan watashrabina? Ayo. Kan udah ada aja, udah ada ta. Ya? Yes? Gak ada. Itu fil do apa fil
Kenapa bukan ta'kulina lahma wa tashrabina syai? Kenapa? Kan yang ditanya kamu. Karena itu dia. Dia, iya bukan kamu, dia ya. Dia. Dia, iya, dia. Ya, Ustaz. Ini dia yang saya tanya kemarin tuh, karena kita jawabnya bingung. Ini kenapa enggak ta'kuli? Iya. Ya, ini di sini ta'kulu ini untuk dia ya, bukan untuk anta, ingat. Ini untuk dia, untuk dia. Oh, jadi, yang dengan ibu kemarin. Iya, jadi jawabannya ta'kulul lahma ini untuk dia gitu, bukan anta. Taib, khamsa. Mada ta'kulu wa tashrabu fil asya? Berarti jawabannya? Ta'kulu. Mada? Ta'kulu dajaj. Iya, ta'kulu dajaj. Wa tashrabu halim. Wa tashrabu halim ini kurang, Pak. Wa tashrabu ini banyak ya. Atas rabul halim. Taib. Sittah. Ma waznu Zainab. Waznu Zainab. Waznu Zainab. Mi'ah. Kailin. Iya. Mi'ah kailin. Waznu Zainab mi'ah kailin. Atau mi'ah kailin cukup. Taib. Paham? InsyaAllah. Iya. InsyaAllah ya. Sekarang udah. Udah. Fikr, paragraf kita. Ada yang tanyakan di sini, silakan. Silakan, ada yang tanyakan. Paham? Mafhum? Terus? Fahimna. Fahimtunna. Oh, fahimtun. Benar, ibu mengatakannya fahimna, betul. Oh, kalau ana, ya, fahimtunna. Ya. Baik. Wajnu apa itu, Ustaz? Wazan timbangan berat. Berat. Iya, wazan timbangan atau berat ya. Oke, udah ya cukup di sini. Ada yang tanyakan dulu? Insyaallah, ya. Baik. Sekarang fikrah atsaniyah. Fikrah atsaniyah. Baik. Perhatikan sini, kita artikan lagi. At-tadrib as-sadis. Iqra'il fikrah summa ajib 'anil as'ilah. Nafsu makna. Ini iqra'il fiqrah, bacalah fiqrah, paragraf. Summa ajib 'anil as'ilati, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan. Baik. Lihat sini. Qasim ya'kulu salasa wajabatin fil yawm. Ma makna? Qasim makan 3 kali dalam sehari. Iya, Qasim makan 3 kali dalam sehari, gitu ya. Hari. Al-fatur wal-ghada wal-asya. Sarapan. Sarapan pagi. Makan siang dan makan malam. Gitu ya. Makan pagi, makan siang, dan makan malam. Salim ya'kulu wajibatan wahidah fil yaum. Salim. Satu kali makan. Hanya makan satu kali dalam sehari. Iya. Al-ghada. Makan siang. Yaitu makan siang. Hanya makan siang, gitu ya. Hanya jadi siang. Artinya kita bisa, yaitu hanya makan siang. Boleh, nggak masalah. Qasim ya'kulu fil ghada. Qasim makan siang. Iya, pada makan siang makan, gitu ya. Qasim pada makan siang makan al-lahma wad-dajaja was-samaka wal-aruza wal-khubz. Jadi, daging, ayam, ikan, arroz, nasi, makan roti. Ini lengkap banget ya. Makannya sekali tapi banyak. Iya. Diborong. Taib. Wasalim ya'kulu fil ghada. Namanya? Dan Salim. Pada makan siang makan. Pada makan siang makan. As-samak, iya. As-samak was-salatah wal-fakiha. Samak, bermakna samak? Ikan, was-salatah. Sayuran dan fakiha, buah-buahan. Qasim yashrabul ma. Minum air putih. Iya, Qasim minum air putih. Al-ma.
Wa Salim yashrabu syai. Dan Salim minum teh. Iya, minum teh. Kira-kira dari gambar ini Salim sama Qasim yang mana? Qasim yang gendut. Yang gendut, iya. Salim yang kurus. Salim yang kurus. Tapi mungkin saja ya, bisa jadi Salim yang kurus. maksudnya Qasim yang kurus. Jadi banyak makan tapi nggak gendut. Taib. Kita jawab. Jangan dulu. Ini dulu. Kaidah nahunya. Qasim ya'kulu salasa wajabatin fil yaum. Salasa. Kenapa salasa fathah? Objek. Objek. Dan kenapa dia salasa bukan salasata? Adat madud. Karena adatnya. Iya. Wajabat di sini mu'anas ya. Mu'anas. Maka adatnya mudzakkar. Wajabatin. Kenapa kasrah? Mudaf ilai. Iya, mudaf ilai ya. Fil yaumi, kenapa fil yaumi kasrah? Ada huruf fi. Ada huruf fi. Iya. Dan sekarang nih, al fatura wal ghadaa wal asya'a semuanya fathah. Kenapa? Objek satu. Semua. Dari mana objeknya? Mana fi'il fa'ilnya? Mana fi'il fa'il, mana kata kerja dan subjeknya? Ya'kulu, iya ini. Perhatikan sini ya. Nah, ini ya. Perhatikan. Ini. Objeknya jadi ada di sini. Ya'kulunya di sini. Makanya tidak mesti dari fi'il mudhari langsung ke objek. Enggak mesti ya. Ingat itu. Ya. Dalam Al-Quran juga seperti itu sama. Jadi, Qasim ya'kulu salasa wajabatin fil yaum. Kemudian baru objeknya. Al-Fatur wal-Qada wal-Asyar. Taib. Salim ya'kulu wajibatan wahidatan fil yaum. Salim ya'kulu wajibatan. Kenapa wajibatan? Karena adat madu tadi. Kenapa fathah maksudnya? Kenapa fathah? Di sini enggak ada wad adat madu. Itu juga. Apa? Objek juga. Objek, iya. Wajibatan wahidatan di sini na'at ya. Fil yaumi kenapa kasrah? Ada jer. Ada jer. Iya, titik dua, al-goda'a. Kenapa fathah goda'anya? Objek. Objek. Mana subjek dan predikatnya? Ya'kulu. Ya'kulu ini ya. Iya, ya'kulu ini. Taib. Qasim, ya'kulu fil goda'i. Ya'kulu fil goda'i, kasrah kan ada fi ya. Al-lahma wad-dajaja was-samaka wal-aruza wal-khubza. Apa ini kedudukannya nih? Lahm, dajaj, samak, aruz, sama khuz. Objeknya, objek. Okay. Mana kata kerjanya? Ya'kul ini ya, ya'kul. Ya. Ya. Kalau ada waw berarti kedudukannya sama. Ma'tuf, ma'tuf, ma'tuf. Wa Salim ya'kulu fil ghada'i, fil ghada'i berarti kasrah kan ada fi. As-samaka was-salata wal-faqihata. Ini juga objek ya dari ya'kulu sini. Qasim yashrabu al-ma. Ini al-ma apa nih harakatnya? I atau u? A. Ahsan. A ya. Yashrabul ma'a. Kenapa A? Fathah. Objek. Iya. Wasalim yashrabu syaya. Saya juga sama objek. Paham ya kaidahnya? Kita jawab sekarang. Satu. Kam wajibatan ya'kulu Qasim. Salasa wajibat. Wajibat, ini kebanyakan madrah. Wajibat. Kam wajibatan ya'kulu Salim? Wahidah. Atau wajibatan wahidah. Ini ya. Wajibatan wahidah. Atau wajibatan cukup, tidak masalah. Mada ya'kulu Qasim fil ghada? Fil ghada. Qasim. Naam. Dajaj. Al-laham. Iya. Al-laham, kemudian ad-dajaj, ad-dajaj, ini dajaj, kemudian as-sama, al-ruz, kemudian ruz, khubz, ya ruz, wal khubz, jadi menurun tulisannya, wal khubz teh.
Arba, mada ya'kulu Salim fil ghada? Mada ya'kulu Salim fil ghada? As-sama. Ini jawabannya sini. As-sama was-salata wal-fakiha. Itu jawaban. Baik. Mada yashrabu Qasim? Qasim tadi. Alma. Alma. Mada yashrabu Salim? Asyai. Baik, ada pertanyaan sini? Gampang ya? Gampang. Ya? Ada pertanyaan silakan. Tidak ada, paham? Insyaallah. Baik. Baik. Alhamdulillah kalau paham. Ini gampang kan ya? Ini nggak bingung-bingung kita terjemahin yang kayak begini. Jadi kalau udah belajar, semakin banyak kosakata akan semakin mudah belajarnya. Iya. Terus sekarang Al-Kitabah. Al-Kitabah menulis. Tapi menulis kita nggak memperdalam ya. Jadi menulis silakan nanti sendiri-sendiri saja di rumah tulisannya. Kita hanya perintahnya saja. Al-Arad sini, Kaf, Lam, Nun. Huruf Kaf, Lam, dengan Nun. Kaf di awal, di tengah, dan di akhir. Lam di awal, di tengah, dan di akhir. Ini bagi yang kemarin nanya-nanya itu ya. Gimana cara menulisnya? Cara menyambungnya bagaimana ini? Kaf di depan, Kasir, seperti ini. Ta'kulu di tengah, Samak di akhir. Laham juga sama, di depan, di tengah, dan di akhir. Nun sama, di awal, di tengah, dan di akhir. Kayak begini tulisannya. Kemudian di sini at-tadrib, kita artikan yang kayak begini aja. At-tadrib al-awwal, latihan pertama, murra biqalamika 'alal harfi, jalankan dengan pulpenmu di atas huruf. Maksudnya tebalkan huruf gitu ya. Jadi kaf 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 semakin ke kiri semakin menghilang. Jadi di sini nanti tebalkan ini kaf gitu. Kemudian kaf gitu. At-tadrib as-sani insakh. Insakh artinya salin lah. Jadi bikin lagi kaf, nih bikin lagi sini kaf. Belajar menulis ya. Latihan menulis kaf terus sampai sini. Lam juga sama, nun juga sama. Kemudian yang ini at-tadrib as-salis murwa biqalamika 'alal kalimah, artinya tebalkan kata. Jadi kasir ini tebalkan. At-tadrib ar-rabi insakh. Salin lah, bikin lagi sini. Kasir ta'kulu lahm wazn naum. Nih tulis lagi. Kita teruskan. Kemudian yang ini lahid, lahid artinya perhatikan. At-tadrib al-khamis, latihan kelima. Lahid, perhatikan. Wa'id alan nuqat, dan ulangi di atas titik-titik. Jadi perhatikan nih, pertama begini, kedua begini. Semakin hilang, dan hilang. Di sini tulis. Oh, tulis begini. Kaf. Nah, gitu ya. Kemudian at-tadrib as-sadis, latihan keenam. Uktub fidda'irati. Apa? Lahid. Lahid, perhatikan. Lahid, perhatikan. Iya, perhatikan. Lahid artinya perhatikan. Anakot. Alan nukot. Alat. Alan nukoti. Alan nukot. Nukot artinya titik-titik. Ini titik. Titik-titik. Iya. Itu nukot. Jawabnya dari nuktoh. Mufradnya nuktoh ya. Nuktoh artinya titik. Nuktoh, nukot. Nuktatun ini artinya titik-titik. Titik. Nuktoh titik. Nuqat jamak. Iya, lahid wa a'id 'alan nuqat, perhatikan wa a'id dan ulangilah 'alan nuqat, di atas titik-titik. Jadi lihat dulu pertama nih, lihat perhatikan, kemudian nanti dia titik-titik sini tulis gitu maksudnya. Tulis, ulangi. Sudah, paham? Terus bawahnya. At-tadrib as-sadis. Uktub, tulislah. Fid-da'irah, da'irah, itu ini da'irah. Ini namanya da'irah ya. Bulatan, lingkaran. Uktub fid-da'irah, tulislah di lingkaran. Al-harfa, huruf. Al-ladhi, yang. Tabda'u, bihi. Tabda'u, ini asalnya dari kata-kata bada'a yabda'u ya. Bada'a yabda'u artinya memulai. Bada'a yabda'u, ini memulai. Tapi ini satu nih kata kerjanya. Huruf dengan ya, huruf dengan memulai. Lalazi dengan ya,
Alladzi yang. Ya. Bada ayab dau ini artinya memulai. Jadi begini artinya. Uktub fid dairah tulislah di lingkaran al-harfa huruf alladzi yang tabda'u bihi memulai dengan huruf tersebut al-kalimat kata-kata. Jadi tulislah huruf yang memulai kata-kata tersebut. Maksudnya tulislah huruf awal dari kata-kata tersebut. Gitu. Misalkan nih, kitab kawah kanasa kathir dimulai dengan huruf apa? Kaf. Iya, maka tulis huruf kaf di lingkaran ini. Laham limadha lillahi la dimulai dengan huruf lam, tulis ini. Nahif nam nadhara na'am dimulai dengan huruf nun, gitu maksudnya. Oke. Kalau yang bawah ini kebalikannya, at-tadrib as-sabi' uktub fi da'irati al-harf alladhi tantahi bihi kalimat tayyib. Tantahi ini ambil katanya, lumayan nih satu ya. Dari kata-kata intaha. Intaha artinya selesai. Intaha yantahi. Intaha yantahi. Artinya selesai ya. Intiha. Intaha yantahi intihaan. Artinya selesai. Oh, pantesan dibilang kalau intiha juga bisa dibilang ujian ya. Ujian akhir. Intiha gitu itu maksudnya. Ikhtibar nihai biasanya gitu. Ikhtibar nihai. Nihai dari nihai ini juga sama. Artinya ikhtibar nihai, ikhtibar akhir. Berarti uktub fid da'irah tulislah di lingkaran al-harf huruf alladhi yang tantahi yang mengakhiri gitu ya. Bihi dengannya kalimat tadi, dengannya huruf tadi. Al-kalimat, dengannya dengan huruf tadi, al-kalimat, kata-kata. Jadi tulislah di lingkaran huruf yang mengakhiri kata-kata tersebut. Jadi misalkan, fadlik, samak, haluk, waznuk, diakhiri dengan huruf kaf, tulis kaf. Akala, fadlun, olil, kail, diakhiri dengan huruf lam. Jau'an, sittun, samin, Qur'an, diakhiri dengan huruf nun, gitu ya. Iya. Terus ini, at-tadrib, as-samin. Uktub al-harfa an-naqisa fi kulli kalimah. Uktub tulislah al-harf huruf an-naqisa yang kurang. Ya. Huruf yang kurang. Naqis artinya yang kurang. Fi kulli kalimah ini di setiap kata. Misalkan, saniyah. Kemudian ke sini hilang tuh kan. Tulis di sini. Berarti nunnya yang hilang. Gitu. Tulis lagi. Salatah. Kemudian lamnya hilang. Tulis lagi. Gitu. Semuanya. Terus, kita teruskan. Ini huruf fa, qaf dengan mim. Sama yang tadi ya, fa depan, kemudian di tengah, di akhir, qaf di awal, di tengah, di akhir, mim di awal, di tengah, dan di akhir, sama. Kemudian ini, murabikulah mika alal harfi, artinya tebalkan huruf, insah, salinlah, bikin lagi. Murabikulah mika alal kalimah, di sini artinya tebalkan kata, insah, salinlah, bikin lagi, sama ya. Satu lagi yang ini. At-tadrib al-khamis. At-tadrib al-khamis. Lahid wa'aid alan-nuqat. Lahid artinya perhatikan. Wa'aid dan ulangi alan-nuqat di atas titik-titik. Jadi fa perhatikan dari awal. Kemudian ditulis fa-nya kembali. Kemudian at-tadrib as-sadis. Sil bainal harfaini mutatabiqataini. Sil bainal harfaini al-mutatabiqaini. Ya. Sil sambungkan bainal harfaini dua huruf al-mutatabiqaini yang sama. Ya, dua huruf yang sama. Al-mutatabiqain itu? Iya, yang sama. Yang sama. Dua huruf yang sama. Misalkan ini fa sama aja dengan mana ini? Qaf sama aja dengan mana dengan ini? Fa ini fa di awal berarti ya sama aja dengan yang ini. Fa di tengah berarti samanya dengan yang ini. Qaf di tengah berarti samanya dengan yang ini. Qaf di awal berarti samanya dengan yang ini. Gitu.
Terus sedikit lagi. Sini at-tadrib as-sabi'. Uktubil harf alladhi tabda'u bihil kalimah. Iya. Uktub, tulislah al-harf huruf yang tabda'u bihi, memulai dengannya, dengan huruf tersebut, al-kalimat kata. Tulislah huruf awal kata. Misalkan mi'ah. Sini memulai dengan huruf mim, berarti mim. Ma, mim. Ma'idah, mim. Qahwah, qaf. Fakihah, fa. Fatu, fa. Iya. At-tadrib as-samin. Uktubil harf alladhi tantahi bil kalimah. Ini juga sama. Kayak tadi artinya. Tulislah huruf yang mengakhiri kalimat. To'am, laham, mim, mim. Mim, mim, mim. Duyuf, nahi, fa. Keduanya. Atbaq, falak, qaf. 9. Tadrib 9. Uktubil harfan naqis fi kulli kalimah. Tulislah huruf yang kurang di setiap kata. Misalkan fatur, ke bawahnya hilang. Di sini tulis fa-nya. Yaqra, qaf-nya hilang. Tulis qaf-nya. Yufadil, kemudian fa-nya hilang. Tulis fa-nya. Sambung ya. Atbaq, atbaq, qaf-nya hilang. Tulis. Duyuf, duyuf, fa-nya tulis. Ma, kemudian mamnya hilang. Ma, tulis. Quran, qaf-nya hilang. Tulis. To'am, mimnya hilang. Tulis. Alhamdulillah, sudah selesai bab 5. Masuk kita ke bab 6. 3 bab lagi, selesai. Silakan, ada pertanyaan? Silakan. Menulisnya silakan nanti kerjakan di rumah masing-masing aja ya. Menulisnya, latihan ya, menulisnya. Kan. Di rumah masing-masing. Iya. Sekarang sini bab sadis. Mau diteruskan atau gimana? As-salah sekarang. Kita dengarkan suara dulu aja ya. Kita dengarkan suara dulu aja. Insya Allah berarti terjemahannya nanti pekan depan insya Allah. Terjemahan sama latihannya, prakteknya pekan depan. Kita mendengarkan suara dulu aja di sini untuk malam ini. Sini al-wahdah as-sadisah. Mudah-mudahan kita selesai ya. Ini buku satu, tinggal 3 bab lagi nih, sayang. 3 bab lagi selesai ya. Al-wahdah as-sadisah bab ke-6. As-shalah, salat ya. Salat. Ini dia gambarnya. Taib. Nah, sekarang dengarkan suaranya. Dengarkan suaranya. Dengarkan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Arabiyyah baina yadayk. Silsilah fi ta'lim al-lughah al-arabiyyah li ghairi an-natiqin biha. Al-kitab al-awwal. الوحدة السادسة الصلاة الدرس السادس والأربعون الحوار الأول انظر واستمع أين تصلي الصلوات الخمس؟ أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مسجد بلال وأين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في البيت لماذا تصلي الفجر في البيت؟ لا أسمع الأذان. هل تستيقظ متأخرا؟ نعم، بعد صلاة الفجر. استيقظ مبكرا. لا أستطيع، أعمل في الليل. ضع المنبه بجانبك. هذه فكرة طيبة. جزاك الله خيرا. طيب دengarkan sekali lagi. Dengarkan sekali lagi. بسم الله الرحمن الرحيم العربية بين يديك سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها الكتاب الأول الوحدة السادسة الصلاة الدرس السادس والأربعون الحوار الأول انظر واستمع
أين تصلي الصلوات الخمس؟ أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مسجد بلال. وأين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في البيت. لماذا تصلي الفجر في البيت؟ لا أسمع الأذان. هل تستيقظ متأخرا؟ نعم، بعد صلاة الفجر. استيقظ مبكرا. لا أستطيع، أعمل في الليل. ضع المنبه بجانبك. هذه فكرة طيبة، جزاك الله خيرا. طيب sekarang ikuti, silakan dibuka mic-nya ya. Enggak masalah dibuka mic. واستمع وأعد. أين تصلي الصلوات الخمس؟ أين تصلي الصلوات الخمس؟ أين تصلي؟ أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مسجد بلال. أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مسجد بلال. وأين تصلي الفجر؟ وأين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في البيت. أصلي الفجر في البيت. لماذا تصلي الفجر في البيت؟ لماذا تصلي الفجر في البيت؟ لا أسمع الأذان. لا أسمع الأذان. هل تستيقظ متأخرا؟ هل تستيقظ متأخرا؟ نعم، بعد صلاة الفجر. نعم، بعد صلاة الفجر. استيقظ مبكرا. استيقظ مبكرا. لا أستطيع، أعمل في الليل. لا أستطيع، أعمل في الليل. ضع المنبه بجانبك. ضع المنبه بجانبك. هذه فكرة طيبة. هذه جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. الوحدة السادسة. طيب suaranya enggak nyampe sama ya. Jadi agak telat ke sini, sampainya agak telat. Enggak masalah, enggak apa-apa. Baik, kita coba sekali lagi ya. Sekali lagi berarti mic-nya ditutup aja. Mic-nya ditutup aja. Dengarkan sekali kemudian ikuti. Mic-nya ditutup aja. Baik. Dengarkan sekali kemudian ikuti ya. Mic-nya ditutup aja takut enggak kedengaran nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Arabiyyah baina yadayk. Silsilah fi ta'lim al-lughah al-Arabiyyah li ghair an-nathiqin biha. Al-kitab al-awwal. الوحدة السادسة الصلاة الدرس السادس والأربعون الحوار الأول انظر واستمع أين تصلي الصلوات الخمس؟ أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مسجد بلال وأين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في البيت لماذا تصلي الفجر في البيت؟ لا أسمع الأذان. هل تستيقظ متأخرا؟ نعم، بعد صلاة الفجر. استيقظ مبكرا. لا أستطيع، أعمل في الليل. ضع المنبه بجانبك. هذه فكرة طيبة، جزاك الله خيرا. والآن جاء دورك انظر واستمع وأعد ikuti tanpa mic ya. أين تصلي الصلوات الخمس؟ أين تصلي الصلوات الخمس؟ أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مسجد بلال أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مسجد بلال وأين تصلي الفجر؟ وأين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في البيت. أصلي الفجر في البيت. لماذا تصلي الفجر في البيت؟ لماذا تصلي الفجر في البيت؟
أسمع الأذان. لا أسمع الأذان. هل تستيقظ متأخرا؟ هل تستيقظ متأخرا؟ نعم، بعد صلاة الفجر. نعم، بعد صلاة الفجر. استيقظ مبكرا. استيقظ مبكرا. لا أستطيع، أعمل في الليل. لا أستطيع، أعمل في الليل. ضع المنبه بجانبك. ضع المنبه بجانبك. هذه فكرة طيبة. هذه فكرة جزاك طيبة. الله خيرا. جزاك الله خيرا. الوحدة السادسة. طيب. Jelas suaranya? Jelas. Jelas ya. طيب. Sudah diikuti barusan? Thank you. طيب, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Kita teruskan. Untuk hiwar kita masih cukup. Apa artinya? Kita hiwarnya ya. Hiwarnya mungkin bisa. Oh iya, Ustaz. Iya, ada 9 menit lagi ya. Bisa ya? Bisa. Baik, coba. Semuanya pegang buku? Ada yang enggak pegang buku? Tadi Afan Ustaz kelihatan aneh. Mutasabih ya. Mutasyabih. Yang do'il munabbih. Munabbih. Oh, do'il. Iya, do'il munabbih. Iya, do'il munabbih. Gitu ya. Yes, sir. Kita percakapan dulu aja. Percakapan dulu aja. Insya Allah pekan depan kita artikan, kemudian percakapan lagi. Baik. Bu Udahli ya? Ada? Yes, sama Bu Lela, silakan. Ada. Kelihatan nggak ini? Atau kurang besar? Anak gini. Silahkan. Udah lihat dulu ya? Iya, udah lihat dulu sebenarnya. Aina tusalli salatul khams? Salawatil khams. Aina tusalli salawatil khams? Usalli fajra. Zuhra. Ya. Usalli dhuhra. Ah ya, Ustaz. Afwan Ustaz kacamata. Usalli dhuhra wal asra wal maghrib wal isya fil masjid Bilal. Fi masjid Bilal. Fi masjid Bilal. Iya. Wa aina tusalli al-fajr? Usalli fajra fil bayt. Limadha tusalli al-fajra fil bayt? La asma'ul adzan. Tapi la-nya jangan ada jeda ya. La asma'ul adzan. Oh, iya. Jangan ada koma. Kalau ada koma la, tidak. Jawabannya gitu. Bukan. La asma'ul adzan. La asma'ul adzan. Iya. Hal tastayqidhu mutaakhiran? Na'am. Ba'da sholatil fajri. Istaikid mubakiro. Istaikid mubakiro. Pertanyaan ya ini. Istaikid mubakiro. Ya. Ini pertanyaan bukan sini Ustaz? Bukan, bukan. Istaikid mubakiro ini perintah ya. Perintah ya. Istaikid mubakiro. Ya. La astatia'u a'falu. A'malu. A'malu fil lail. Lail. Iya. Do'il ya. Iya, do'il. Iya. Do'il munabbiha bijanibik. Hadhihi fikratun thayyibatun. Jazakallahu khairan. Iya, jazakallah. Terus Bu Leni Sandra dengan Bu Asih, silakan. Aina tusalli salawatil khams? Salli
zuhra wal asra wal maghrib wal isya fil masjidi Bilal. Ya, fi masjidi Bilal. Gak ada alif lamnya, masjidnya. Fi masjidi Bilal. Iya. Wa aina tusallil fajr? Salil fajr fil bait. Limaza tusallil fajr fil bait? Asma'ul azan. Hal tastaikizu mutaakhir mutaakhiran mutaakhiran Naam, ba'da salatul fajr istaikizu mubakkiran istaikiz mubakkiran istaikiz mubakkiran astati a'malu fil lail do'imun munabbiha bijanibik munabbiha bijanibik hadhihi fikratun tayyibah jazakallahu khair. Iya, baik, barak. Terus Bu Sri dengan Bu Win, silakan. Aina tusalli salatil khams salawatil khams astagfirullahaladzim. Apa Ustaz? Aina tusalli salawat khams? Salli zuhra wal asr wal maghrib wal isya fi masjid Bilal. Ya. Wa aina tusalli al-fajr? Salli al-fajr fil bait. Limada tusallil fajra fil bait? Asma'u adhan. Hal tastayqidu muta'akhir? Muta'akhiran. Hal tastayqidu muta'akhiran? Naam, ba'da salatil fajr. Istayqid mubakkiran? Istayqid mubakkiran. Bukan pertanyaan ya? Istayqid mubakkiran. Iya. Astati'a. Hiwarnya dan terjemahannya, kita artikan maknanya. Ini munabih ya, ini munabih namanya. Apa munabih? Better. Hah? Jam better. Peringatan kali ya? Ini apa namanya? Alarm. Jam alarm. Bukan jamnya ya, bukan jamnya. Munabih itu bukan jamnya. Tapi alarmnya itu. Alarm. Iya, alarm. Munabih. Sudah semua ya, sudah semua ini. Sudah 6 orang berarti kita tadi. Ada pertanyaan sampai sini silakan. Alarm kenapa Ustaz? Apa? Alarm kenapa? Judulnya alarm. Bukan. Bukan yang tadi munabih atau munabah gitu. Yang munabih. Iya. Maksudnya munabih itu apa? Maksudnya munabih itu alarm. Jam alarm itu namanya munabih gitu ya. Alarm apa saja? Itu munabih namanya. Enggak sekalian Ustaz semuanya diterjemahin. Bu, jamnya Bu. Iya, jamnya. Udah lewat 9 ya. Kan itu main aja. Jadi kita biar sekalian apa? Nyimaknya nanti sekalian ada udah. Baik. Ana terjemahin. Terjemahin sekali ya. Sini al-hiwar al-awal unzur wastami wa'id Mustafa dengan Qusay ya. Mustafa dengan Qusay. Aina tusalli shalawatil khams? Di mana kamu salat 5 waktu? Usalli dhuhra wal asra wal maghriba wal isya'a fi masjid Bilal. Saya salat zuhur, salat asar, salat maghrib dan salat isya di Masjid Bilal. Wa aina tusalli al-fajr? Dan di mana kamu salat subuh? Usalli al-fajra fil bait. Ya, salat subuh di rumah. Limadha tusalli al-fajra fil bait? Kenapa salat subuh di rumah? La asma'ul adzan. Saya tidak mendengar adzan. Hal tastaykidu mutaakhiran? Apakah kamu bangun terlambat? Naam, ba'da salatil fajr. Iya, setelah salat subuh.
Istaikid mubakiran. Bangunlah tepat waktu. La astati' a'malu fil lail. Tidak bisa. Saya kerja di malam hari. Da'il munabbiha bijanibik. Letakkan alarm di janibmu, di sampingmu. Hadhihi fiqratun thayyibah. Jazakallahu khairan. Ini pemikiran yang cerdas. Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Iya. Jazakallahu khairan, perhatikan ya, yang berubah ini kafnya jazakallahu khairan. Kalau untuk anti berarti jazakillahu khairan. Iya. Jangan disamakan ya. Ketika Anda mengucapkan jazakillahu khairan, balasannya jadi jazakillahu khairan lagi. Baik. Sampai sini cukup ya. Insya Allah pekan depan kita ulangi lagi. Ya, maknanya, terjemahannya, kemudian percakapannya kita penting. Insya Allah. Baik. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Tidak ada, cukup. Iya. Silakan. Udah cukup. Ya cukup Ustaz. Baik, kalau gitu berarti kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat malam ini. Insyaallah pekan depan kita teruskan lagi. Insyaallah kita hanya 3 bab lagi ya. Kita 3 bab lagi, mudah-mudahan kita selalu istiqomah walaupun sedikit ya. Amin. Sampai beres buku ini, buku satu. Baik. Kita tutup dengan dua kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.